Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada yang lagi kangen-kangenan nih, Ayu Ting Ting with dokter cantik. Di sini ada dokter Novita Z ya, lagi video call nih sama Ayu Ting Ting. Wow, dua-duanya adalah wanita hebat, kuat, dan pastinya cantik. Di repost dari akun Instagram Yeni Murianti, di sini mengatakan bahwa 10 menit yang lalu di repost dari akun Instagram Yeni Murianti, Ayu Ting Ting, Dokter Novi. Wah, lagi kangen-kangenan nih dua wanita yang kuat dan hebat. Ninukus Haryanti memberikan emotiknya berupa love sebanyak 5 kali. Wow. Dan sore hari ini Ayu Ting Ting lagi menuju The Halu Cafe. Wow, cantik sekali Ayu Ting Ting, sehat selalu, semoga lancar semua pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Untuk dokter Novita Z juga semoga sehat selalu, semoga pasien-pasiennya semakin cinta dan sayang kepada dokter ya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, semoga makin cantik, makin baik, dan semakin semangat untuk menata hidup ke jenjang yang lebih baik lagi tentunya bersama orang-orang yang dicintai. Dan di sini ada informasi yang lagi viral nih. Di sini ada Kaisang Pangarep ya, putra dari Presiden Joko Widodo yang saat ini lagi marak-maraknya nih. Wow, ada apa ya? Di sini Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Joko Widodo, lagi klarifikasi nih mengenai hubungannya bersama sang mantan pacar yang lagi viral gara-gara ibunya marah-marah di media sosial karena tidak senang anaknya diputuskan oleh Kaisang. Direpost dari akun Instagram Nyinyir Manja dan foto seleb, di sini Kaisang lagi klarifikasi nih mengenai hubungannya bersama sang mantan pacar. Di sini Kaisang mengatakan bahwa dari akun Instagram Nyinyir Manja, Kaisang Pangarep, aku sudah ngomong mengakhiri hubungan di pertengahan Januari. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep mengatakan sudah menyatakan untuk mengakhiri hubungannya dengan Felicia pada pertengahan Januari 2021. Dia mengatakan bahwa dirinya menghilang dan meninggalkan Felicia atau istilahnya melakukan ghosting. Aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari, kata Kaisang Pangarep dalam sebuah video yang diterima Senin 8 Maret 2021. Dia pun mengaku sempat dimaki-maki lantaran menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri hubungan dengan Felicia, namun dirinya hanya diam. Di waktu itu juga aku dimaki-maki, tapi ya wes lah, ya sudahlah, aku diem aja, ucap Kaisang Pangarep, putra dari presiden. Ternyata Kaisang sudah mengklarifikasi ya hubungannya bersama sang mantan pacar sejak Januari, tapi mungkin ada sesuatu yang mengakibatkan orang tua dari si perempuan marah-marah. Kita doakan saja yang terbaik untuk putra presiden Kaisang Pangarep, semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa mendapatkan jodoh yang seiman, baik, dan pastinya sesuai dengan harapan kedua orang tua dan hati Kaisang sendiri. Semangat selalu untuk putra sang presiden, semoga selalu menjadi panutan bagi semua orang yang ada di sekeliling. Dan di sini Mimin akan memberikan sedikit postingan foto kebersamaan Felicia dan Kaisang serta pacar baru dari Kaisang.
dan semoga semuanya bisa baik-baik saja. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan seluruh selebriti lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.